Okey, Datuk, ada parti ni. Dulu depa bila sembah depa perjuangkan hudud. Kan, hudud adalah sebahagian daripada perjuangan depa. Dan alhamdulillah, hari ini kalau kita lihat Allah Subhanahu Wa Taala telah berikan sedikit kekuasaan kepada mereka untuk memerintah. Dan mereka merupakan sebahagian daripada pemerintahan yang ada pada hari ini. Namun cerita hudud tu kita dah tak dengar lagi lah Datuk. Kak Anas seorang yang tak dengar, ustaz pernah dengar. Kan? Okay, pas. So dulu punya perjuangan hudud yang begitu ni. Betul-betul ini sampai ada orang bila depa kata hudud ni kita ada benda lain perlu settle. Oh, habis depa sampai ke tahap diorang semua depa apa? Pulun lah. Tapi sekarang ni bila mereka dah ada dalam position yang mereka boleh melaksanakan apa yang mereka perkatakan dahulu. Mungkin anda tak tahu. Tapi suara tu tak sudah tidak dengar lagi. Apa pandangan Datuk tentang hudud dan mereka itu? Ahli-ahli sejarah. Mereka pertama rakyat Malaysia kena tahu, saya antara orang daripada awal tidak agree apabila isu hudud diangkat sejak zaman dahulu. Dan saya telah berikan pandangan ini, hudud, tentang daripada pandangan awal saya tentang hudud, tentang sehingga mereka kata Dr. Mazhar dia kaya kondusif ya. Dan saya, pandangan ini saya telah bentangkan sehingga dapat gelaran bapak kondusif. Dia bapak apa tu? Mufti Perlis bapak. Itu kerana terlalu kritik. Apa kalau kritik hudud? Sebab kritik hudud. Bukan saya kritik hudud. Saya kritik pandangan untuk mendahulukan hudud. Bahkan pandangan ini saya bentang pandangan itu di hadapan Tuan Guru ni Abdul Aziz ketika beliau masih hidup. Cuma dia bagi tahu pada saya ketika itu Tuan Guru nak buat hudud. Nah, dia kata apa yang kita cakap tadi tu anda dah cuba buat dah. Maksudnya mukadimah kepada hudud tu yang ana. Tapi tak apalah. Tapi saya nak cerita sebelum tu. Ahli sejarah menyebut Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu ketika dia duduk di bawah, dia menuntut supaya Ali menghukum pembunuh-pembunuh Osman. Dituntut. Syah tuntut. Ambil tuntut lah, bukan dia saja. Zubair tuntut. Tapi bila Muawiyah naik memerintah, tak bunyi dah isu pembunuh Osman ni. Belum lagi ditangkap dan dihukum. Dulu masa Ali memerintah, Ali kata bukan tak mau tangkap. Tetapi masalah dia ialah kalau tangkap seorang, dia akan menyebabkan perpecahan dan tentera. Dia dah duduk dalam kabilah pasal darah tu berpecah kepada ramai kabilah-kabilah yang membunuh, dan tidak ada siapa yang melihat pembunuhan Osman tu di rumah Osman tu yang dibunuh oleh apa nama apa Al-Mar'ul Aswad tu. Okey. Ada orang yang tak setuju sama Muawiyah, dia kata Muawiyah berpolitik lah. Pasal dulu cakap nak buat bunuh apa? Pembunuh Osman naik memerintah tak cakap. Bagi orang yang tak suka Muawiyah lah. Tapi bagi orang yang mungkin nak bagi excuse untuk Muawiyah, dia akan kata bahawasanya Muawiyah bila menjadi pemerintah baru dia faham apa yang Ali cakap. Sebagai seorang pemerintah ni dia tak sama macam mana yang andaian dia sebelum menjadi pemerintah. Saya dulu tak sampai makam lagi kan. Saya nak sebut ketika PAS begitu bersemangat tentang hudud, saya memberi pandangan yang berbeza lah. Saya telah katakan bahawasanya hudud ni biar tajuk yang last. Kena tengok tu. Sebab Nabi SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi, apabila baginda sampai ke Madinah, dia tak cakap pasal hudud tu. Dia kata ayyuhan nas afshus salam wa at'imut ta'am wa silul arham wa sallu wan nasu niyam tadkhulu al jannata bisyah. Wahai manusia, tu first ucapan Abdullah bin Salam kata bahawasanya the first speech yang Nabi bagi bila aku sampai nak tengok Nabi tu sampai Madinah tu, dia kata wahai manusia, tebarkanlah salam, beri orang makan, hubungkan silaturahim dan sembahyang ketika orang tidur, kamu masuk syurga dengan sejahtera. Bila dah jadi pentadbir, dah ni keadaan dah semua, baru hukum tu mari. Jadi untuk buat hudud pada zaman ini ni banyak dia punya prasyarat dia. Dan saya itulah tulis alasan dari segi hadis segi apa. Masa tu mereka tengok saya orang kira cerai lah. Tapi alhamdulillah bila mereka berada pada tampuk kuasa, kawan-kawan saya juga
Tapi lah macam main duk jumpa saya, saya pun duk sebut ke yang mana tahu dia buat tak. Dato' ada tanya. Saya kata tak apalah, tapi bagi saya tak apalah. Kerana cita-cita asal mereka nak buat wuduk tu terbit daripada mungkin hasrat. Kalau saya di atas positifnya, hasrat nak menjunjung syariat Allah lah. Tak apalah, kita ambil hasrat tu lah. Tapi bila menjadi pemerintah, mereka tahu bahawasanya ada prioriti lain yang perlu didahulukan. Kalau kita macam itulah, kita sahabat-sahabat ni, kita kritik dalam politik. Bila kawan tu dah kata okey, kami nak jadikan prioriti, kami terima idea yang tayang kemudian, it's okey lah. Bukan dia buat kesalahan apa, tapi geng-geng yang duk hantam mereka lah ni, kononnya mana hudud apa semua. Tapi kalau dia naik pun, dia bukan nak buat hudud. Dia hantam tu kerana dia ada ada hasrat yang lain kan. Tapi tak apalah, ini satu pengalaman gerakan Islam. Macam tu juga kita ada ikhwan di Mesir, melalui satu pengalaman yang akhirnya tombang, dan hari ini ikhwan menjadi buruan kepada masyarakat Arab. Disebab kerana mungkin di samping tak apalah rahimahullah mati dah Mursi, tapi mungkin langkah-langkah yang dilakukan oleh Mursi itu tidak tepat dengan tuntutan keadaan, yang mana memerintah sebuah negara bangsa tidak seperti memerintah sebuah jemaah. Alhamdulillah, cukup bagus Ustaz Khairul Ikhwan. Mungkin ada sedikit ini Ustaz Khairul Ikhwan, orang Kelantan ni, orang Kelantan aktivis, kan? Aktivis hudud. Apa pandangan Ustaz Khairul Ikhwan pula? Saya dulu agak agresif lah pasal bab ni, pertahankan hudud ni. Alhamdulillah, sampai saya pun pernah sebut oleh Datuk. Oh, pernah juga? Dah tak pentah politik lah balanya. Lepas tu apabila saya baca tulisan Datuk berkenaan dengan hudud apa semua, saya ikuti banyak lah kuliah apa, saya pun tengok dalam PAS apa yang mereka nak buat apa, cukup bagus lah. Sebab itu macam Datuk sebut tadi, junjung syariat Allah. Tapi yang bagus lah, niat yang baik. Tapi bila kita baca soal apa keperluan pada hari ini, tentang lagi kalau hari ini dengan sudut ekonominya, dengan sudut COVID-nya apa, takkan nak sebut bak hudud lagi. Pada ketika itu memang PAS macam orang kahwin lah, contoh Datuk, contoh orang kahwin kan. Mak dia, dia suruh kahwin, anak dia tak mau kahwin. Dia kata sedap makan pulut dia daripada kahwin. Tak, ada. Dia tak tahan, mak dia suruh hari-hari lah sekali kahwin. Esok pagi mak dia tanya, macam mana kahwin? Oh, dia kata sedap mak kahwin. Kalau tahu macam ni, kita tak kahwin dulu pada bapak, dia kata. Jadi dari sudut tu, kerajaan kita ni, saya tengok daripada pendapat saya lah, kita tak perlu mana-mana, tapi alhamdulillah lah dia agak berjaya untuk buat apa yang rakyat nak. Dan Tuan Sri Muhyiddin sendiri pun nampak macam yang diperlukan waktu pandemik ni lah, waktu pandemik ni. Tapi lepas pada ni, wallah alam, kita pun tak tahu. Dan kita pun tak tahu, sama ada pandemik akan habis dulu atau kuasa mereka akan habis dulu pun kita pun tak tahu. Kita punya khilaf dengan PAS ni ialah khilaf ijtihad, masalah ijtihad. Dia kata kena buat, kita kata nanti dulu. Tapi kita tak nafi hukum tu. Cuma kita kata macam mana, soal bagaimana yang nak dikatakan siasah syariah yang berkesan tu. Kita khilaf dengan sebahagian orang lain tu, khilaf lain. Khilaf dia tu kata dia dah luku pula Islam. Kita tak boleh terima tu, kita lain khilaf. So kita khilaf lah dengan dia, lembab tu. Jadi kita tak, dia bukan musuh kita, tapi kita tak setuju lah dengan dia. Di kalangan mereka tu ada yang melampau hulu, maki orang apa semua. Saya tak nafi lah, sebagai pendakwah ni, kita bersedia lah menerima hakikat. Dalam UMNO pun mereka ada hulu, Ustaz. Ada lah UMNO pun hulu, Ustaz Marisa UMNO lah. Dia macam-macam merah ni. Hulu ada dekat UMNO, ada dekat ni. Tapi tengok, PKR bagus.